I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, RF Lur Solusi Casting Asik. Saat ini kita mau mencoba unboxing lagi ya, dan kita review mengenai paket yang ada di depan ini. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita unboxing isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini dia. Real Casting Speed Diamond Elite. Casting Speed Diamond Elite ya. Casting Speed Diamond Elite Bite Casting Reel. Rasionya 10.5 banding 1. Handle kiri. Oke. Penasaran? Kita lihat isinya. Mantap, kotaknya juga keren ini dalamnya. Ada kitabnya Speed Diamond Elite, logo Casking fastest ever real bed casting, CNC machine aluminium, frame aluminium ya, berarti body aluminium, maxidur 10+1 ball bearing. Oke, kita lanjut ke barangnya. Ini dia Casking Speed Diamond Elite. Dan reel ini digadang-gadang sebagai reel tercepat di bumi ya, terngebut tercepat di bumi saat ini. Tercepat di bumi, di dunia. Handle aluminium, framenya, bingkainya aluminium, dan reel ini berasio 10.5 banding 1. Itu kalau setahu saya maksud dari 10.5 banding 1 itu setiap satu kali engkol engkol handle ini, satu kali putaran spool akan berputar. Jadi setiap satu kali putaran spool ini akan berputar 10 kali memutar. Sekitar 10 kali memutar. Wow, benar-benar sangat cepat reel ini. Ini cocok dan sangat rekomendasi bagi castinger yang biasa menggunakan umpan-umpan yang butuh di retrieve cepat ya, seperti slater double propeller, slater tek-tek atau slater tiktok tuh. Dia membutuhkan retrieve sangat cepat, sehingga reel ini sangat cocok. Dan juga untuk tidak mudah capek. Kita menggunakan tidak mudah capek. Ngebut. Ini untuk tensi knobnya sudah ada clickernya. Jadi kalau diputar dia akan berbunyi untuk clicker tensi knob.
tension. Nah, untuk drag klik dragnya juga ada clickernya. Halus. Handle Eva, busa Eva, ada logo caskingnya. Nah, handle knopnya Eva. Ini aluminium. Spool juga aluminium, body aluminium. Ini untuk di sisi sini ada. Nah, ini bisa diputar. Itu ada M dalam kurung F, itu maksudnya monofilamen kalau nggak salah sepengetahuan saya. Untuk B itu bright, bright untuk PE, penggunaan PE. Jadi kalau kita memakai line PE, maksudnya benangnya benang PE, kita setel ke posisi B. Nah, untuk angka 12, 20, 40, 65 ini saya kurang begitu paham. Pokoknya kalau untuk B berarti penggunaan untuk PE. Nah, untuk M atau dalam kurung F itu untuk monofilamen atau senar, senar nilon, senar tunggal. Itu tinggal diputar aja bisa sesuaikan ujung anak panah ini. Posisi sayapnya begini. Mantap. Elit 10 lbs 140 yds open close 10.5 banding 1. Mantap ini reel, ringan, sangat ringan sekali. Cara membuka spool, tinggal ini kita tarik ke bawah. Ini ada open. Nah, berarti ini ada tombol. Ini kita tarik. Nah, dia akan terbuka. Nah, aman ini, nggak gampang jatuh berarti tutupnya ini kalau dia gandeng. Nah, untuk sistem pengereman, dia menggunakan sentrifugal 6 pin ya. Ini bisa digeser on atau off. Untuk penggunaannya disesuaikan masing-masing ya, bisa juga di on kan semua, bisa juga di off kan semua. Tinggal settingannya nanti kan akan ketemu sesuai kriteria masing-masing pengguna. Kalau saya biasanya kalau untuk reel-reel sentrifugal biasanya saya pakai, saya cetekkan dua secara berlawanan, yang lainnya saya biarkan kayak gitu. Untuk cara menutup kembali, oh iya, ini spoolnya aluminium. Spool aluminium. Untuk cara menutup, tinggal tekan lagi, naikkan ke atas. Nah, dia sudah terkunci. Ngebut. Inilah rekomendasi reel ngebut ini. Kayak motor GP berarti ya, bisa untuk balapan dengan ikan toman ini nanti. Biar nggak mudah capek gulungnya. Reel Speed Diamond Elite rasio 10.5 banding 1 inilah solusinya. Untuk harga kisaran 1.500 sampai 1.700-an. Untuk harganya. Kayaknya besok saya mau tes ini, coba untuk main slater triple propeller nih. Untuk main slater triple propeller mudah-mudahan bisa dapat amisnya
toman, entah itu babon maupun jelupung kocolan. Yang penting amis, besok pagi kita coba hari Sabtu. Kalau nggak ada halangan, kalau nggak hujan, kita coba untuk mainkan bersama toman dengan slater triple propeller Nemo RF Lure. Kita coba besok. Oke, mungkin cukup sekian review yang saya berikan mengenai rail speed casking speed diamond rasio 10.5 banding 1 ini. Semoga bisa bermanfaat. Selalu dukung channel saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan komennya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan salam strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.